Assalamualaikum semua. Biasanya abang review kereta je kan, tetapi hari ini kelainan sikit. Hari ini abang akan review motor, sebuah Maxi Scooter yang terbaru. Motor apa? Ini dia, Morenas Elegant 250 ABS. Jadi tunggu apa lagi? Kita check it out. Dan jangan lupa, tagline pandu laju apa? Tagline pandu laju, tekan pedal dan jangan stres. Tetapi kalau tagline motor, pulaskan throttle-mu. Dan bukannya, pulaskan jom kita check it out motor ini. Macam abang katakanlah, untuk orang kata motor ni bukanlah motor yang baru. Sebenarnya dia dah motor yang agak beberapa tahun lah dekat Malaysia ni. Tetapi cuma yang ini adalah versi festive lah. Dan antara perubahan yang paling penting adalah macam abang katakan tadi, dia ada sistem ABS dual channel, iaitu depan dan juga belakang. Sekarang ni bagi abang kan, dia especially boleh kata selamatkan nyawa kita, petah lagi motor kita kan. Sebagai contoh lah kan, kalau kita dekat stesen minyak cukup lah. Biasanya stesen minyak, lantai ni lantai simen kan. Tetapi kalau lantai tu ada air, kalau motor ni kalau kita kawal tak betul, dia boleh slide macam tu je. Tetapi dengan ABS ni kan, at least dia boleh lock tayar kita, dia boleh savekan keadaan kita lah. Sangat-sangat membantu lah. That's why lah ABS yang sangat penting. That's why jangan pandang rendah dengan ciri sistem ABS ni. Walaupun ada yang kata ABS ni aku brake sendiri kan. Apa-apa sekalipun, ABS ni sangat-sangat penting, babe. Motor ini, dia adalah versi festive dan ada beberapa perubahan yang dia buatlah. Antaranya, kau boleh nampak kat sini, dia sekarang ni dia dah ada colour baru. Dia dah ada dua colour baru, iaitu warna merah dan juga warna hitam. Satin matte red dengan satin matte black yang menggantikan warna hitam dan juga warna putih sebelum ini. Dan dia adalah colour-colour matilah bagi orang. Okey lah, not bad lah. Dan seterusnya, yang ni pun tukar. Ni, lampu utama depan. Dulu tak ada LED lah, tapi sekarang ni dia dah ada lampu nyalaan siang, DRL LED dekat sini. Dan juga untuk lampu projektor, dulu halogen tapi sekarang ni projektor LED. Ini waktu malam abang dah buat beberapa hari, waktu malam memang nampak terang lah. Memang kau bagilah jalan apa sekalipun memang terang menerang, babe. So itu untuk depan lah. Dan of course yang ini adalah bukan baru, tetapi at least orang kata windscreen yang ini adalah orang kata untuk at least bagi kita tak penat lah, especially kalau kita buat dekat highway ke apa kan. So tak adalah body kita rasa tekanan dan sebagainya. So dengan ada benda ni, dia boleh katakan aerodynamic dan juga tidak memenatkan kita sebagai seorang rider sejati yang kental macam abang nampak ala-ala Poyo biar ke depan ni. Dan seterusnya belakang. Untuk belakang dia sama juga. Dia ada lampu belakang jenis X. Dan bagi abang ni okeylah, sebuah sukses kejayaan seorang designer, dia dapat hasilkan sebuah design yang orang mudah ingat. So untuk motor ni, kalau waktu malam daripada jauh aku dah boleh tahu ini adalah Morenas Elegant 250. So itu adalah untuk perubahan dari segi design lah. Dan seterusnya kita pergi pula ke bahagian seat dia, dan juga kita nak cerita bahagian meter dia pula, okey. Dan untuk bahagian tepi ni pula kan, saya tepi ni tidak ada banyak perubahan lah, tetapi at least abang nak bagi pujian lah dia punya seat lah. Dia punya seat ni, bapak punya besar, babe. Ini, dengan saiz abang macam ni, tak ada masalah, babe. Even saiz kecil sekalipun, saiz besar macam mana pun, tak ada masalah. Dan, ni, yang penting ialah, dekat bawah seat ni, nampak ni? Untuk bawah seat ni, dia punya ruang memang besar lah. Dia at least dia boleh masukkan satu full face helmet, satu lagi half face helmet. Dua helmet should be no problem. Dan juga dia ada ni. Ni dia punya penghadang yang ini. At least orang kata, even orang kata biasanya kalau skuter-skuter yang mahal sekalipun macam setengah brand kan, pun tak ada benda ni, babe. Tapi yang untuk Morenas, dia boleh bagi benda lah dekat sini juga. Dan yang paling penting ialah kalau waktu malam ni, dalam pun dia ada lampu LED juga dalam ni. So at least kalau malam tak adalah kita nak mengigau cari dan sebagainya lah. Dan alang-alang kita cerita pasal motor ni, kita nak cerita sekali dengan ni. Dan untuk motor ini dia gunakan minyak hitam ni lah, Amos 700E. Fully synthetic, 10W50. Okay? So, belilah minyak hitam yang original dan daripada yang OEM lah. OEM tu original lah ya. So, kita nak cerita sikit yang benda lain. Kau tengok aku duduk. Hey, bapak selesa, babe. Kau tengok ni. Dengan pemijat kaki dia ada dua tempat lah, dua stage lah, dua tingkat. Sini dan juga sini. So untuk riding jauh memang should be okay lah benda ni. Tak ada masalah langsung. Dan kat sini adalah apa yang paling penting lah ni. Panel meter ni, kita nampak panel meter dia kan. Dia adalah tengah tu dia ada digital lah, instrument digital. Dan complete tau. Boleh katakan complete. First kita boleh nampak dia punya temperature, dia punya apa ni odometer, dia punya bahan api, jam dan sebagainya. Dan ada satu lagi, dia ada service reminder juga. Di mana service reminder ni
kalau nak sampai servis dia akan bagi tahulah kan, tak payahlah kita nak hafal berapa aku nak servis lah, berapa pula servis ni. So kalau sampainya nak waktu servis untuk 3000 km, dia akan pop up servis reminder, dia suruh kau pergi servis. Dan secara overall bagi abang okey lah, dia punya everything, dia punya design, dia punya material yang digunakan, bagi abang langsung tak ada masalah. Dan satu lagi adalah yang ini pun dia ada USB port, USB charger port. So tak ada masalah lah sambil nak simpan handphone, nak charge handphone, nak tengok waste, langsung tak ada masalah. Dan untuk enjin pula, motor ini digunakan 249cc. Dia guna silinder tunggal, kotak gear CVT. Dia punya horsepower adalah 22 horsepower dan juga torque adalah 22.4 Newton meter torque. Dan alang-alang kita cerita tu, kita cerita sikit pasal dia punya tangki minyak. Tangki minyak dia ni 12.5 liter. Dia kata kalau full tank boleh pergi 350 km tak ada masalah. Maksudnya sini kita pergi Melaka, Melaka balik sini pun tak ada masalah. However, depend jugalah macam mana kau buat motor kan. So, itu yang kita nak cerita pasal motor. Sekarang ni kita nak cerita pasal driving experience pula. Apa, riding experience abang? Sebagai seorang rider kental. Ha, untuk riding experience pula, abang dah bawa bahari lah. Actually, motor ni, dia nampak besar gemuk. Dan mungkin bagi yang badan kecil, mungkin katakan mungkin ni satu bebanan lah. Tapi sebenarnya tak tau. Once lepas kau bawa motor ni, kau akan rasa kereta, motor ni sedap. Ha, kereta pula kan, motor ni sedap. So, nak cilok pun mudah tau. Especially kalau kita dekat traffic jam, ke whatever ke, kita ataupun kita cilok masa dekat traffic light ke apa kan. Ni, nampak besar tapi mudah cilok. Yes, memang mudah cilok. Apatah lagi dia punya tok dia memang okey lah. Tok dia memang tinggi. Sekali pulai memang tak ada masalah. Kalau nak potong motor ke potong kereta tak ada masalah. On the pickup tak ada masalah. Cuma lajak dia, lajak dia tak ada power sangat. So far top speed try 1-2 lebih sikit masih okey lagi lah. Untuk santai should be okey lah, no problem. Untuk santai tak ada masalah. Macam mana katalah kalau pergi Melaka, pergi balik, dia tak rasa penat, dia rasa enjoy lah yang itulah. Dan satu lagi nak sentuh sikit, dia punya suspension ni. Suspension ni okey tau, sedap tau. Suspension ni memang sedap. Yang orang kata dalam banyak-banyak maxi scooter kan, yang ini suspension dia agak sedap. Dia macam tak menyentuh tau, tak menyentuh body. Once kita bawa benda tu, dia kalau kita terhentak sekalipun, dia dapat absorb dengan agak bagus. Itulah antara pujian yang abang nak berikan lah. Dan untuk harga pula, untuk maxi scooter ni, dia jual pada harga lebih kurang RM15,000 berapa? RM200 lebih, tengok sikit eh. RM15,300. Tak payah sebut. RM15,315. Bagi abang okeylah. Walaupun dia ada peningkatan lebih kurang hampir RM2,000 dengan berbandingan dulu. Dulu RM13,000 lebih, yang ini RM15,000 lebih. Tapi okeylah dengan adanya ABS. ABS yang mana boleh tambah susu gati kan. So dengan ada ABS, dengan ada apa diberikan, bagi abang still berbaloi. Kalau kita nak comparekan dengan brand yang lain, untuk maxi scooter yang lain, still masih okeylah. So secara overall okeylah. Sedaplah motor ni sebenarnya. It's good. Bagi abang sangat-sangat selesa lah kalau kita nak ride ke mana-mana, bawa awet ke kan. So itu je lah daripada abang, macam biasalah. Kalau ada sebarang soalan, cadangan, letakkan dekat ruangan komen bawah. Jangan lupa terus like dan subscribe di page kami di panelju.com.my. Apa-apa pun, pulaskan throttle-mu. Abang nak pergi jumpa. Alamak, tabung pula turun, kantui pula. Ciao dulu. Assalamualaikum.